Supriyadi. Ada segenap para pengurus Pondok Pesantren Mambodis, Pondok Pesantren Ambis, dan Pondok Pesantren Mambodisan, dan segenap pengurus IKMS yang hadir, segenap masyarakat Kecamatan Wanerito, Dusun Desa Kamperejo, yang akan kita melihatkan dan setuju santri-santri PKL rahimakumullah. Kita pakar PKL ini pemberikan ini gargun apa yang apa ini? Ini pengalaman pahit, pengalaman sing apa namanya hidup bermasyarakat itu kata semua insya Allah reja-reja PKL ini bisa bukti-bukti bisa kita langsung. Dipun laksanakan pondok apisanan gondang. Nah jatuh enten sing mas tani lek santri ini PKL dapatnya pas. Masjid Tambak ini nomor sekawan satunya.
masjid ini nopo didirikan sing ada menawa korban saking bayi sing 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 pengalaman bayi salamun Allah berlah lo kemutan itu orang lagi kecelakaan ini masjid ini. Ini ngambung-ngambung sih berodol ini.
dan mahir mengujian. Ini Nabi Musa. Ngotot kawat baru mesti termasuk sepatu gitu. Jawa bahaya si Yusuf siap lobok tape dan bahaya si Yusuf di bisa Nabi Jantun berapi-api ya. Bahaya Yusuf ini saya itu hampuk bahaya nanti tahun pinter jauh itu tergundang manggilnya ke madrasah ke pos jalan ini gawangi Pak Jumar nalikon itu pun jam setengah kalau so jam kalau langsung itu mendung rebet banget waktu Mbak Yusuf dawuh N.O. nulak dan itu jangan mau repadan ini buat si Tuhan ubat bahaya si mandak itu tandas masuk bahaya si Tuhan Simbian yang kasar nama sekedi sangat kalau nari kota si Arif idul pondok dengan kagungan ini kilan pun tinggal apalagi lor pondok dengan kagungan ini bayangkan orang kira ngalor yang orang demo suki banget ini Pak Jumar yang suki orang kira ngalor alhamdulillah ini pas benar pun itu sani pun di luar desa malah sani ada pondok jadi sana nih yang ngomong-ngomong jadi nih di bus lurus kapan kapan ada bongo sana juga ada potes sana juga ada kambing sana juga ada jadi insya Allah nih kita sih terus nih kan mungkin manggil ke Tamulang mungkin di pondok jadi kalau di tenggang bongo nih di pondok ini kalau gak ke tanah gak bagus cukup bongo tenggang bongo nih bongo no antara nih cinta sih belum manggil teknik ini mungkin di pondok ini kemungkinan besar nih alhamdulillah pendidikan saya namung nyel ngaji saya alhamdulillah pun ya mengikuti perkembangan zaman kebutuhan itu tuntutan zaman tapi tunggal ini kemudian penaturan Pak Hasim di Kuala pun enter SMK pun enter SMP pun enter SMA tapi tunggal ini Pak Insya Allah ya kebutuhan masyarakat Indonesia ini tercukupi saya ingin jadi presiden yang handal masuk SMA itu Insya Allah saya ingin jadi pengusaha yang handal SMK sing pengen jadi punya yang solika masuk habis dan apal Quran. Nah, ini insya Allah ini pun enten pondok tahu itu Quran. Ini sampai pun komplit nggak mau tidak di kebutuhan. Memang kebutuhan itu lo cuma kankan dan semoga karena aku mampu mau dari kajus pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nato Rasulullah ditanggung dari sahabat itu. Ya Rasulullah, menawi panjenengan sios kundur pesan Gusti Allah sudah selesai. Niku sekundur. Dure bumi kali ini sore bumi niku saya pundi. Ngoten. Alias wong niku panjang umur atau ndang mati niku saya pundi. Ini sore bumi ndang mati. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawabane kok ngeten. Oleh pancen ya. Ulama e padha gremaji. Lek pancen umaro e padha hadir. Lek pancen sing suge-suge padha lumang. Lek pancen sing marep padha sabar. Sing wong wedok padha dhisik. Kuwi ndumre bumi, kuwi apik timbang sore bumi. Adres piye? Niku urip nang mesti sejahtera. Wis dalane donya niku di bawah niku lima unsur itu. Siji, ulama sing kudu ngajeng. Umar sing adil. Dan ini saat ini bayangan-bayangan Indonesia ini insya Allah ini harus kapan lagi kita akan jadi berdantung dengan kubur-kubur ini kapan-kapan ulama ada umar ini jejer kesampingan saat ini tanda-tanda sudah ada itu podo-podo pengin Indonesia supaya sendiri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tarane gini wow Indonesia itu makmur banget negara Indonesia walaupun tuh bersuku-suku anda itu tapi nyata nih aman Indonesia ini. Indonesia itu rumahnya ada 6 rumah yang tapi aman nih. Soalnya apa? Dasar yang mengusik itu rumah Islam rumah Tanopan yang Nasrani rumah Katolik rumah Hindu rumah Buddha rumah Konghucu nih negara sing agama ini kadang Indonesia ini tapi nyata nih aman soalnya apa? Kabeh niku masuk rumahnya diri-diri urusi umat diri-diri kita bukan ada nyinggung agama-agama yang lain tidak kenapa tidak pedih yang kita semua urusi umat diri-diri pun Masya Allah
kata umat-umat kita ini sing dereng begitu itu ngaku ngertos ilmu agama sing sak sesenengan ngerti nek opo-opo tok ya perlu di harapan kita urusan omah iki diurus sing saya ora usah ngurus omah wong liya yang omah wong liya yo nasrani wong ora usah ngurus kita ini bedurus terus kita lah kita ngurusi umat iki dhewe mawon masyaallah kata sing belum terselesaikan. Malah no, insya Allah putra-putra niki lari-lari niki PKT niki niki sungguh-sungguh niku lah belajar ya dadi uting teni lapangan ngurus niku pemain dewi jatuh sing sapi-api dewi niku jadi mengambilkan umat Islam buat umat Islam ini nyelos-nyelos saya singgo umat Islam sudah ada mawon tuntas Indonesia ini ngebus warga tanpa Islam tanpa adat ini niku kajengi kita kajeng kajeng malah no kita niki sedangkan pokok ini wow siji ulama itu ngaji umaro tenan lek pemerintah ben rakyat sing wong sugih-sugih niku padha loman niku men ajarane agama ngoten niku umpama terpaksa larat niku sabar niku nggih tenan kapan sampai kapan pun jenis-jenis donya nggih niku wae nggih mboten iso sugih sampai mboten iso niku malah mboten tenan sing tenan is pengenten niki dawuh kanjeng Nabi pokoke niku nggih ulama kemaji umaro ke adil kakaknya ke loman sing makan pokok dan sabar sing wong itu budi sinan ini penak dalam kehidupan kehidupan masyarakat selalu penak banget kalau ini memang kabeh diperlukan lan kita ini kira podon itu malah buatan penak buatan penak kalau nanti di Sumatera tenggiri terang lan kansat kami mau bangkakan darat buatan penak ini ku tenggiri ini ku ngomong hampir rata-rata oleh Rom Hitam sama Tunggalan ini kalau nanti tak mau sebuah saya kalau kalian Pak Imam ingat terus gue diberikan dari ini Alhamdulillah gue sih mau enak dari ini kalau tiba-tiba jatah Rom Hitam tapi gak enak yang dari ini gak enak dulu gak enak karena suka kabel kabel di Rom Hitam tiba ya apa enak banget nih akhirnya saya tak gak bisa ketanduran karena jadi kita itu enak isinya tertinggi lah jadi kita ini kita ini kali kemiskinan dibutuhkan temen tapi mesti dibujur nih kali kusyaf kok ada zakat tapi itu dalam ini kalau dibujur mau cuma kita ini seandainya seandainya kita miskin ini diparing sabar masa boleh lari sakit pun kurino al-fakir usob daun-daunan boni sakit peh penbetino mana kipan wong fakir ini leh sabar oleh api dibang suki sing syukur rumah itu lho berdetek rasanya alhamdulillah tapi ya jalan larat jarut melarang dengan jarut albina misalkan karomik dan lain-lain seandainya apalagi sabar dan syukur bin Abdurrahman kul setiap itu berkalah dan mulai berkabe untuk keistimewaan keistimewaan penuh ini lah itu ini murid di Indonesia pun penak-penak murid di Indonesia pun dengan takon wong sing sok kan wargri ya wong sing tersebut lagi Indonesia itu pemaling daerah penak iklimnya penak, udaranya penak, ikutnya sembarang enak lah kita ini pun ibadah buat ternyata gangguan amat sekali sama sekali kita matur buat Indonesia, mau buat disyukuri enak Indonesia ternyata ini Pak Insya Allah dengan pintar syukur Insya Allah boleh berubah Indonesia mungkin menjadi negara adidaya kemungkinan ya 10 tahun, 20 tahun lagi kalau Indonesia itu tetap tahu dan itu tadi waktu mengatakan kan saya kata matanya untuk mawon dari PKN ini dasar dengan masyarakat ini sisa kata-kata ini sebukannya angin, panganannya akeh ini jangan kayak mantu mau berarti harus soal berarti harus soal mungkin ada jendela kasih ya kasih nopon itu ya istilah kasih belajar-belajar nopon nopon itu insya Allah itu bintu bisa dia mau ngapi-api dengan Tuhan yang mau itu ngapi-api bawa penuhnya kesalahan itu perempuan ini sebagai patro kocam jenten gondang dan pangampun di sekat kakak-kakak matur sangat dengan masyarakat niki niki pun bantu anggini pun yang tenang BK pondok gondang niki buat tuh nopo maun kumpulkan itu harus kena Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sesuai saya ini keluarga ini yang sedang dipun takut ahli suarga dengan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
hadi wal hadirat. Tabuhur dengan kagum semua warputri kami satu wajah yang dihormatkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adi coro nilai awal atau akhir sabun paripurno dan rumah lancar berdoa dan ala dan setelah berapa. Mungkin-mungkin ya pakempalan kaulah telah panjang yang setelah dan yang waktu telah menikah. Estu baca dan tening Allah terus pakempalan ikan betapa rohnya. Manfaat maslahah fiti ibad dunia wal akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saking kaulah milakani perangatan yang adi coro kata salah serupi kempat seru kaladu seru yang atur akhir kaulah ngaturakan neracun yang adi coro. Kaulah yang aku mawantu-wantu nyuwun aku ingin saya sambut.